Nah, kelompok PG Guru sekarang guru ajak anak-anak untuk menebalkan huruf P. Ya, kita ambil buku berlatih mengenal huruf. Dari halaman 20. 2 dan 0. Ya, 20. P, di sini ada gambar topi. Yuk kita tebalkan huruf T-nya. Topi dipakai di kepala ya, bisa sebagai alat pelindung kepala, bisa sebagai hiasan kepala ya. Anak-anak pasti suka pakai topi. T.